Hai friend, kembali lagi bersama pengikut Mupi. Gimana? Damang cuy? Di video kali ini saya akan menceritakan serial drama Island. Diadaptasi dari manhwa populer berjudul yang sama, memiliki genre laga fantasi setan. Berlatarkan peradaban desa Jeju kuno telah tercemari oleh para iblis yang menyesatkan kaum manusia. Rahasia demi rahasia yang tersembunyi di pulau Jeju nan indah mulai terungkap. Beserta orang-orang yang ditakdirkan untuk melawan kekuatan roh jahat yang mencoba menghancurkan dunia. Tanpa spoiler di awal, langsung aja ke alur ceritanya. Dan inilah Island. Konon katanya di sebuah pulau berpenghuni para dewa bersama kaum manusia hidup rukun berdampingan di pulau Tamra selama bertahun-tahun. Namun, pada suatu ketika kerukunan itu tidak berlangsung lama dengan para iblis memprovokasi umat manusia. Pertikaian yang tiada akhir membuat para dewa memutuskan untuk menyegel darah 46 keturunan dewa di sebuah patung bernama Dol Harebang. Guna mencegah para iblis ataupun monster keluar dari gerbang neraka. Sebagai hasilnya, kekacauan pun akhirnya mereda setelah para dewa meletakkan darah keturunannya di patung Dol Harebang yang terlintas mempunyai kemiripan batang rimbun. Alkisah bermula zaman peradaban kuno Jeju dengan para tetua aliansi Pulau Tamra berkontribusi menangkap para iblis yang sangat menyesatkan bagi umat manusia. Tamra adalah tempat suci yang dibuat untuk menyegel para monster beserta para iblis. Jongreong adalah seorang biksu dari kuil Taijangsa yang menjaga keselamatan kehidupan di Jeju kuno. Beliau bersama pengikutnya mencari orang yang selamat dari serangan iblis yang menyesatkan penduduk setempat. Mereka menyebutnya dengan istilah iblis nafsu. Suatu ketika, Mong bersama Hobeop menemukan seorang bocah laki-laki yang selamat dari tragedi pembantaian dari iblis nafsu. Mereka mengumpulkan seluruh bocil untuk menjadi bagian dari aliansi mereka. Sementara itu, seorang tetua anggota bernama Gembekju. Dia menentang keras tindakan dari Biksu Jong yang tanpa lelah mencari bocil untuk dilatih menjadi pemburu iblis demi menyelamatkan umat manusia dari kehancuran dunia. Tapi di balik semua itu, nyawa orang tidak bersalah menjadi binasa akibat dari ambisi yang berujung obsesi. Singkatnya, di malam hari tepat bulan merah datang, semua bocil dikumpulkan di suatu tempat ruangan bawah tanah. Terdapat sosok roh jahat tersegel di dalamnya yang tidak lain itu sosok iblis nafsu yang jangkung melebihi umat manusia. Oleh sebab itulah Biksu Jong sangat khawatir dengan dunia ini akan hancur dalam waktu dekat. Sehingga dia berupaya meminimalisir akan terjadinya kehancuran yang mengancam dunia dengan dia melatih para bocil untuk menjadi bagian dari mereka. Menjadi sosok pahlawan kaum manusia. Namun naasnya, dari sebagian bocil hanya ada dua yang selamat dari eksperimen meleburkan darah iblis kepada manusia. Sekarang, mereka berdua adalah sosok manusia setengah iblis yang mempunyai tugas baru, membinasakan para monster beserta melindungi umat manusia dari kehancuran dunia. Biksu Jong memberikan sebuah nama kepada keduanya, Ban. Nantinya akan menjadi sosok pemburu iblis taat pada ajaran Biksu Jong yang memiliki jiwa keabadian, tidak memiliki emosi dan berdarah dingin, mempunyai arti dia memiliki daging batu. Sedangkan Gung Tan memiliki arti dia yang telah menelan anak panah. Pada mulanya semua berjalan lancar dengan kedua bocil ini tumbuh dan dibesarkan menjadi pahlawan Pulau Tamra. Ditugaskan membinasakan kaum iblis. Suatu ketika peristiwa tidak terduga membuat Gung Tan memilih untuk berlawanan tidak satu pemikiran bersama Ban. Nantinya Gung Tan menjadi anak buangan dan bersekutu dengan para iblis. Won Jeong adalah sosok putri cantik yang akan dikenal sebagai dewi penyelamat bagi umat manusia. Garis takdirnya sudah ditentukan menjadi seorang penyelamat dunia.
Sama halnya dengan nenek Baekju, dia juga memiliki rasa empati tinggi terhadap Ban bersama Guntan. Dia tidak tega melihat pelatihan yang mereka jalani terlihat jelas keduanya sangat tersiksa. Menuruti titah dari Biksu Jong untuk menjadi seorang pembantai para iblis. Suatu malam, Won Jeong mendatangi penjara bawah tanah untuk membebaskan keduanya. Tapi niat baiknya justru berlawanan dengan Ban mendadak menggigitnya karena darah iblis yang mengalir sudah melebur di tubuhnya. Tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Karena Won Jeong memiliki hati yang baik dan lembut tidak membuatnya marah kepada Ban setelah perbuatannya. Singkat cerita, mereka pun berhasil meloloskan diri dari kuil Tai Jangsa. Namun naasnya, Won Jeong yang terluka akibat dari gegelan bengis dari Ban membuatnya kehilangan darah yang tiada henti bercucuran. Dengan begitu, keduanya memutuskan untuk kembali ke kuil Tai Jangsa. Pada akhirnya, mereka harus mendapatkan sebab akibat perbuatannya sendiri dan mendapatkan cambukan secara membabi buta. Kemudian, Won Jeong kembali mendatangi Ban bersama Gung Tan. Dia tidak kapok sama sekali untuk menemui mereka. Won Jeong tak segan melanggar aturan kuil Tai Jangsa demi rasa kemanusiaan. Kedatangannya ingin berpamitan sekaligus meminta maaf karena tindakannya. Keduanya harus mendapatkan hukuman. Lantas, Won Jeong berjanji bahwa dia akan kembali membebaskan keduanya setelah dia berhasil mendirikan sebuah perisai dan menyelesaikan pelatihannya. Ribuan tahun berlalu, Ban kini sudah beranjak menjadi pria dewasa, mempunyai jiwa keabadian yang tidak memiliki hati nurani sebagai sosok manusia setengah monster, dan rasa empati terhadap sesama kaumnya, tidak toleransi kepada siapapun termasuk umat manusia yang kerasukan. Ban akan membunuhnya sangat bengis dan membabi buta. Selama sisa hidupnya, Ban berkelana untuk membinasakan para monster dan roh jahat yang tersebar di Pulau Jeju. Pada mulanya, nampak baik-baik saja ketika dua sejoli ini akan melakukan foto pre-wedding di bawah curug. Akan tetapi, kedua calon pengantin ini melanggar peraturan setempat. Bahwasannya Dol Harebang adalah patung yang sudah dilengkapi perisai segel yang terlarang untuk diraba ataupun disentuh, apalagi diremas. Saat patung Dol Harebang digosok 3 kali, akan keluarlah jin yang menguasai tubuh mereka. Pada akhirnya, mereka kesurupan makhluk kasar dengan tanda-tanda keluarnya hewan semacam lentah darat. Seperti angin yang berhembus, Ban berhasil membinasakan iblis tersebut dengan senjatanya hanya sekali lemparan. Sayangnya, pengantin wanita berhasil meloloskan diri. Sementara itu, seorang pendeta mulai ketar-ketir dengan kemunculan hari kehancuran itu akan terulang kembali dengan para iblis mulai menguasai dunia dengan kekuatan jahat. John adalah seorang pendeta muda yang mengabdi di sebuah gereja di Italia, berpartisipasi dalam pengusiran setan bersama para pendeta lainnya. Dengan kemampuan spiritualnya, si John berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Meskipun masih terbilang muda, si John mempunyai tujuan yang baik untuk melindungi umat manusia beserta memurnikan kejahatan roh jahat. Nuti mana sih ya, ha? Aing macan! Oleh sebab itulah, sang guru mengutus si John untuk kembali ke negaranya melindungi dunia dari kekuatan jahat yang kembali merajalela tepat di Pulau Jeju. Si John akhirnya mengetahui kisah dari peradaban Jeju kuno tentang sang dewi penyelamat gugur di tangan oleh kekasihnya, yang disebut pria kegelapan. Kemudian, Shin memperlihatkan Won Miho, seorang wanita ambisius ingin menjadi penerus tahta ayahnya dari perusahaan Daehan. Sayangnya, karena sikap arogan dan menyebalkan membuat sebagian orang tidak menyukainya. Termasuk bibinya yang sangat membenci sikap arogan dari Miho, segala cara untuk menjatuhkannya telah dia rencanakan hingga momentum itu akhirnya tiba. Pada suatu ketika, Miho harus mengakui jika bibinya sangat licik karena tidak menerima akan keputusannya menjalankan bisnis hotel Daehan. Miho dijebak oleh bibinya sendiri dengan menyebarkan perilakunya yang kasar telah diketahui oleh publik.
sehingga dia pun terancam dilengserkan dari jabatannya. Mengingat sikapnya memiliki pengaruh dampak buruk bagi perusahaan keluarganya, sang ayah memutuskan untuk mengirim Miho ke luar negeri agar gosip itu reda dengan sendirinya. Namun, hal itu jelas Miho menentang keputusan ayahnya bahwa dia tidak akan pergi kemanapun meskipun kabar itu terus menyeruap kemana-mana. Walaupun sudah menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang seperti itu tidak membuat ayahnya luluh, beliau akan tetap mengirimnya. Tapi Direktur Jang justru menyarankan agar Miho berpergian ke Pulau Jeju. Mengingat latar belakang Miho adalah seorang pengajar, jadi lebih baik dia menjadi seorang guru. Di salah satu sekolah di Pulau Jeju, Miho menyetujui akan hal itu, tapi dia memilih untuk mengajar di SMA Tamra. Di balik semua itu, dia menyembunyikan jati dirinya yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri. Sesampainya di Pulau Jeju, Miho mengalami peristiwa aneh dengan dadanya tiba-tiba merasakan sentuhan sesuatu. Di waktu yang sama, Nenek Baekju mendapat firasat baik ataukah buruk dengan dia telah kembali ke asalnya, yang ternyata Won Jeong telah bereinkarnasi pada tubuh Miho. Sayangnya, ingatan di masa lalu tidak bisa diingat oleh Miho apa yang terjadi di masa kelam tersebut. Dalam perjalanannya, Miho mendengar suara yang mengerikan. Secara merewaskan, sosok pengantin wanita yang di awal scene ternyata sedang memakan organ tunggal manusia. Tentu saja, Miho ketakutan melihat makhluk kasar tersebut. Dia pun harus berjuang antara hidup dan mati agar tidak tertangkap oleh iblis tersebut. Beruntung, Ban menyadari sosok iblis itu kembali muncul. Dia tak segan membinasakan makhluk kasar itu. Miho terbangun sudah beranjak di rumahnya di Pulau Jeju bersama Direktur Jang dan Sekretaris Kang. Semua orang tidak mempercayai ucapannya dengan apa yang terjadi kemarin malam, dengan dia diburu oleh sosok makhluk halus. Ban selalu menyusun batu setiap kali dia berhasil membinasakan para iblis sampai batu-batu itu kini menjadi sebuah bukit. Lantas, Nenek Baekju menceritakan jika Pulau Tamra kembali terguncang dengan kehadiran Won Jeong, sang dewi penyelamat kembali ke Jeju. Di masa lalu, Ban ternyata adalah orang yang telah membunuh Won Jeong karena terpengaruh oleh godaan Saiton, membuatnya tidak bisa terkendali oleh hawa nafsu untuk membunuh orang terkasihnya. Selama hidupnya, Ban harus terbelenggu dari kutukan keabadian tersebut. Rupanya, kedatangan Miho kurang disukai oleh para guru dengan sikapnya tersebut dan berbagai berita telah menggosipkannya atas perbuatannya itu. Tapi, Sujin menyarankan Miho untuk menjadi guru pembimbing yang kebetulan posisi tersebut kosong. Tanpa pikir panjang, Miho menyetujui saran dari Sujin walaupun dia kurang menyukai pertemuan pertama ini. Akan tetapi, keduanya ternyata mempunyai hubungan yang baik. Memang, di luar terlihat seperti orang yang tidak akur, nyatanya mereka bersahabat. Di malam harinya, Miho diajak nongkrong bersama Sujin untuk sekedar ngopi bareng bersama. Secara mengejutkan, Miho justru mendapat kabar jika orang yang bersekongkol dengan bibinya yang tidak lain adalah orang terdekatnya, yaitu Sekretaris Kang. Di tengah suasana sunyi dan lembab, Miho memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerjasamanya bersama Sekretaris Kang. Dia pun memilih untuk lelempangan di tengah hutan rimbun yang sangat lembab, tapi gak becek karena gak ada hujan cu. Sekretaris Kang akhirnya menyesali perbuatannya, tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak karena sedari awal memang niatnya untuk menjatuhkan Miho atas perintah dari atasannya. Tiba-tiba dia kerasukan makhluk kasar yang sekarang memburu Miho. Kali ini, Miho tidak bisa berbuat apa-apa dengan Sekretaris Kang sudah dirasuki oleh Saiton yang ingin membunuhnya. Solusi dari semua itu hanyalah lari. Ban kembali muncul menolong Miho dengan beberapa kali serangan dia berhasil membinasakan iblis tersebut.
Direktur Kim bersama polisi berhasil menemukan Miho berada di hutan rimbun yang sunyi. Para polisi mentertawakan cerita konyol dari Miho yang tidak masuk di akal. Tetapi Direktur Kim mempercayai semua cerita dari Miho. Keesokan paginya, si John akhirnya sampai di Pulau Jeju untuk menyelamatkan kaumnya. Ternyata Direktur Kim juga mengetahui kisah dari legenda Dewi Penyelamat yang bereinkarnasi. Selama ini beliau sudah merencanakan semua ini agar Miho mengingat ingatan dari Won Jeong untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran para iblis. Serta mengaktifkan segel yang selama ini tersegel selama bertahun-tahun. Walaupun Miho dibenci oleh masyarakat, tetapi dia ditakuti oleh kaum iblis atas takdirnya tersebut. Direktur Kim memilih si John untuk melindungi Miho dari para makhluk-makhluk kasar tersebut. Di samping itu, Miho diam-diam pergi ke bandara untuk kabur dari tempat mengerikan ini. Sayangnya, upayanya terus gagal dengan setiap orang mencegah Miho untuk kabur dari pulau itu. Karena alasan tertentu membuat Miho harus tetap tinggal di Pulau Jeju. Gung Tan yang belok akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan mengaktifkan iblis untuk membunuh Miho. Serangan para iblis terus membabi buta mengincar Miho karena atas takdirnya tersebut. Dia pun harus berjuang mati-matian agar tidak tertangkap oleh iblis. Upayanya terus gagal dengan kemampuannya yang tidak memiliki kekuatan karena kekuatan itu sendiri tersegel belum juga diaktifkan. Ban kembali muncul di depan Miho untuk membinasakan iblis tersebut. Hal itu menjadi pertanyaan dalam benak Miho, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa para monster terus memburunya. Dia pun cukup tercengang dengan perkataan dari Ban membuatnya tremor. Nenek Baekju memberitahu Ban jika Miho mempunyai tanda di dadanya, berarti dia memang Won Jeong yang bereinkarnasi. Kedatangannya ke rumah Nenek Baekju tidak disukai oleh Yeom Ji dengan sikap si nenek terlalu baik kepada Ban, sosok pria misterius yang kasar. Sementara itu, si John memulai aksinya mencari tahu jejak para iblis dan akan mengidentifikasi bagian tubuh mereka. Satu hal yang pasti, si John sangat penasaran seperti apakah sosok pria kegelapan si pembantai roh jahat. Di waktu yang sama, Ban diam-diam mendatangi Miho untuk memastikan apakah Miho adalah Won Jeong. Secara mengejutkan, Ban harus mendengarkan bacotan dari Miho yang sangat dramatis, hingga cukup seksoi membuat jiwa Ban cukup terguncang dengan kecantikannya. Di luar dugaan, Miho meminta Ban untuk menjadi pengawalnya karena Ban selalu datang tepat waktu menolongnya. Tidak tahu dari mana asalnya. Jika ada dia, pasti Miho selamat. Awalnya si Ban ogah menanggapi tawaran dari Miho karena dia tidak membutuhkan bayaran. Tapi dia hanya mengabdikan dirinya kepada tugasnya tersebut. Hingga suatu momentum, Ban akhirnya mengetahui jawaban yang ingin dia ketahui. Di mana Ban sudah melihat jelas tanda yang dimiliki oleh Miho. Menandakan jika dia adalah Won Jeong, wanita yang selama ini dia cari selama beribu-ribu tahun. Atas kesalahannya di masa lalu membuat dia merasa bersalah dengan tindakannya membunuh Won Jeong karena terpengaruh oleh Saiton. Hatinya terguncang ketika Won Jeong kecil membuat janji bahwasannya dia akan kembali mendatangi Ban, membuat dirinya galau akan semua ini. Konon katanya jika seseorang berdoa memohon permintaan berupaya melakukan balas dendam di bawah pohon suci Bon Yandang, sosok makhluk goib yang dikenal dengan istilah Benjule akan membalaskan dendam kepada pelakunya. Tentu itu tidak gratis, ada sebab akibat yang mereka harus tanggung atas permohonannya. Sejak nenek moyang mereka, Benjule diyakini adalah makhluk yang sangat sakral dan suci. Bagi leluhur mereka, jika orang lemah yang tidak mendapatkan keadilan,
mereka pasti selalu pergi ke arwah Benjule untuk meminta pertolongan. Namun, karena nenek moyang mereka buta huruf membuat mereka mendapatkan konsekuensinya atas keinginan mereka yang harus dibayar yang salah memberikan permohonan. Yomji mempertanyakan apakah makhluk urban itu masih ada di zaman sekarang ketika seseorang ingin membutuhkannya. Singkatnya, Miho sangat antusiasme lantaran ia mempunyai pengawal yang jauh di atas rata-rata manusia normal pada umumnya yang memiliki kemampuan istimewa yang tidak dimiliki oleh orang-orang. Kemudian, Miho memperkenalkan Ban kepada Direktur Jang. Tetapi, pertemuan itu nampaknya kurang baik dengan kepribadian Ban sangatlah dingin. Di hari pertama Ban mengawal Miho, ia berperilaku seenaknya tanpa memikirkan jika Miho adalah atasannya. Alih-alih Ban yang mengemudi, ini mah malah Miho yang harus menyetir dan ia pun beranggapan kalau Ban seperti atasannya. Mau tidak mau Miho harus menerima itu semua demi keselamatannya dari para roh jahat yang sangat menyukai akan jiwa Miho. Semua orang heboh dengan Miho datang menggunakan mobil mewah, membuat jiwa miskin mereka meronta. Ban sangat tidak menyukai jika ia diperintahkan oleh siapapun meskipun itu Miho atasannya. Ia akan bertindak sesukanya tanpa mempedulikan sekitarnya. Kendati demikian menentang keputusan Ban, Miho mau tidak mau ia harus menuruti keinginannya dan sikapnya yang sangat dingin tanpa perasaan demi keselamatannya, meskipun ia sangat tidak suka. Tidak lama, Miho memperkenalkan dirinya kepada seluruh murid. Sayangnya, pertemuan itu kurang berjalan lancar dengan para murid tidak menerima akan kehadiran Miho, sosok pewaris dari Daihan Group. Ditambah, Yomji memilih untuk bolos sekolah secara terang-terangan memantik kekesalan Miho di hari pertama ia mengajar. Yomji punya alasan tertentu mengapa ia bolos sekolah hari ini, lantaran ia harus menemui Sureon, teman sekelas yang sudah beberapa hari tidak masuk sekolah karena Yomji mengetahui jika Sureon adalah korban dari kekasihnya sendiri. Dia kerap mendapatkan intimidasi dan pelecehan yang tiada akhir. Sebagai teman, Yomji terus-menerus membujuk Sureon untuk melaporkan peristiwa kekerasan dalam hubungan kekasih yang menyebabkan trauma bagi korbannya. Hal itu membuatnya harus diam di kamar untuk waktu yang lama demi kebaikannya atas perintah dari Geongjun. Sureon tidak bisa berbuat apa-apa dengan Geongjun selalu mengancam akan menyebarkan video dan foto-foto pulgarnya jika Sureon membangkang ataupun menolak keinginan apapun itu. Lantas Sureon menyuruh Yomji untuk pergi. Dalam suasana tidak stabil, Yomji sangat khawatir jika Sureon akan melakukan upaya bundir dengan permasalahan yang sangat berat penuh dengan adrenalin. Maka dari itu Yomji menyarankan Sureon untuk meminta pertolongan kepada pohon suci Bon Yandang. Jika dia memohon permohonan untuk balas dendam untuk sang kekasih, sosok Benjule akan datang menuntut balas dendam dengan sangat mengerikan. Tentu itu tidaklah gratis dengan dia harus membayar jasa dari Benjule dan mendapatkan konsekuensinya. Yomji pun kembali ke sekolah untuk meminta bantuan kepada Miho. Diakui ia mengaku salah lantaran bersikap kasar kepada sang guru. Tapi kali ini ia membutuhkan bantuan Miho untuk menyelamatkan Sureon dari pelaku kekerasan yang terus membelenggu Sureon selama jangka panjang. Hal itu menjadi sia-sia dengan Miho tidak bisa membantu permasalahan tersebut karena itu ranah luar sekolahan. Ada pihak berwenang yang akan bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Di malam harinya, Sureon awalnya tidak tertarik akan semua itu, mungkin hanyalah cerita dongeng saja tentang sosok goib Benjule. Setelah dipikir-pikir, mungkin ada benarnya cerita urban itu memang ada nyata, namun karena tempat sakral dan suci bagi sebagian orang membuat tempat tersebut sangat langka bagi kaum manusia. Dengan membawa syarat sesajen, Sureon mulai melakukan ritual pemanggilan sosok Benjule. Semua warga setempat mulai merasakan ada yang janggal dengan suasana pulau tersebut. Ada roh jahat sedang berkeliaran di luar sana untuk mendapatkan jiwa sang dewi penyelamat. Sureon mendadak berperilaku aneh bahkan sangat agresif dari sebelumnya. Akibat bersekutu dengan makhluk-makhluk halus membuat Sureon harus menanggung sebab akibat bersekongkol dengan setan. Dirinya mulai kerasukan arwah Benjule, sementara itu Miho bertemu dengan Sijon. Bahwasannya dia adalah anggota keluarga dari Direktur Jiang yang sudah lama tinggal di Italia.
Mereka pun saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Dalam kondisi mabuk, Miho mengungkapkan jika dia tidak disukai oleh manusia. Tetapi dia disayangi oleh kaum iblis. Berbeda dengan si John bahwa dia selalu dipenuhi kasih sayang oleh setiap orang maupun yang di atas. Miho baru tersadar jika si John memang seorang pendeta. Singkatnya, ketiganya pergi bersama-sama ke sekolah Tamra. Lagi-lagi Miho harus menyetir, alih-alih dimanjakan oleh kedua pria ini. Justru mereka membiarkan Miho begitu saja walaupun dia sebenarnya adalah Dewi Penyelamat. Tiba-tiba Ban merasakan getaran aneh dengan pedangnya terus bergetar menandakan ada iblis yang berkeliaran bebas di luar sana. Ia pun memutuskan untuk pergi mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ban dikejutkan dengan lubang besar tempat pohon suci menyandang penghuni arwah Benjule telah bangkit dari tidurnya. Untuk membantu kesengsaraan manusia tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Si John bersama Miho hampir saja menabrak Yeomji karena kemunculannya sangat merewaskan. Tapi itu semua ia lakukan untuk meminta pertolongan kepada Miho karena tidak ada waktu lagi bagi Suryon. Akibat ulahnya memperkenalkan sosok Benjule kepada Suryon, sekarang kondisi Suryon sudah dirasuki oleh roh jahat yang menguasai tubuhnya. Mendengar hal itu, si John langsung bertindak dengan cepat membantu Yeomji. Keduanya mulai memasuki rumah Suryon nampak keadaannya sangat kacau. Dengan iman yang kuat, si John sangat percaya diri bahwa dia akan melawan para setan. Pada mulanya, Suryon terlihat baik-baik saja dalam tidurnya. Namun, tingkahnya mulai aneh setelah kerasukan. Si John mulai melakukan ritual pengusiran setan dengan kemampuan spiritualnya. Roh jahat yang menguasai tubuh Suryon terlalu kuat sehingga si John kalah saing dengan si iblis. Tiba-tiba, secara ajaib keduanya memasuki dimensi lain, tiba-tiba sudah berada di dunia paralel. Di waktu yang sama, Ban juga terjebak di dimensi paralel itu, tidak tahu kenapa ia berada di sana. Di samping itu, Gung Tan muncul di depan Ban. Akan tetapi, Ban tidak bisa melihat Gung Tan, hanya Gung Tan lah yang mengetahuinya. Keduanya melihat sosok monster pohon kehidupan yang sangat besar melebihi apapun, dan itu adalah sosok Benjule yang mana monster pohon itu telah bersekutu dengan Suryon untuk balas dendam kepada orang yang telah menyakiti dan menghancurkannya. Kemarahan Suryon semakin menjadi-jadi, siapapun yang menghalangi jalan ninjanya akan binasa. Beruntung, Ban datang menolong Miho, tapi keadaan rumit dengan Ban sangat keras kepala tidak ingin membantu Suryon yang telah bersekutu dengan iblis. Bahkan Miho menganggap kalau Ban hanyalah seorang pengecut. Tanpa mereka sadari, si John kesakitan setengah paeh. Ban akhirnya menunjukkan kemampuan istimewanya di depan Miho bahwa dia bukanlah seorang pengecut karena tidak mau membantu Suryon. Keduanya cukup kewalahan dengan sosok Benjule sangat kuat. Ketiganya hampir saja tewas berjamaah. Suryon sudah terperdaya oleh setan murka dengan orang yang menghalangi jalannya untuk balas dendam. Dia rela melakukan apa saja dan kehilangan nyawanya agar balas dendamnya terwujud. Tidak peduli nasib takdirnya akan seperti apa asalkan balas dendamnya terpenuhi. Miho terus berusaha keras untuk membujuk Suryon agar tidak terprovokasi oleh ambisi yang berujung obsesi. Hingga akhirnya bujukan itu membuahkan hasil dengan Suryon akhirnya luluh dan mulai berpikir jernih. Naasnya, akibat perjanjian terlarang membuatnya tidak bisa lolos begitu saja setelah perjanjian itu tidak bisa selesai begitu saja. Ada peraturan tertentu bagi kedua belah pihak yang tanpa sadar berpotensi mendapat karma jika melanggar hukum perjanjian tersebut. Mereka semua hampir saja paeh di tangan Benjule. Tiba-tiba kilatan cahaya di tubuh Miho bersinar bahwasanya kekuatan dari Won Jeong aktif tanpa diketahui oleh Miho sendiri. Ban membuka pintu multiverse untuk kembali ke dunia nyata agar tidak terjebak di dunia paralel. Sekarang Miho akhirnya mengetahui jika monster Benjule ada niatan jahat dengan mengirimkan umpan Suryon untuk memancing Miho datang ke dunia paralel. Pada mulanya sosok arwah Benjule adalah sosok monster baik dan suci yang akan membalaskan dendam kepada pelaku kejahatan.
Tapi situasi berubah dengan Benjule telah tercemari oleh provokasi setan yang bersekutu dengan kaum iblis. Sementara itu, kondisi Suryon cukup parah dengan dia dinyatakan koma setelah insiden tersebut. Merasa situasi sekarang benar-benar rumit tanpa pengetahuan yang Miho punya, mempertanyakan akan peristiwa-peristiwa aneh terus menghadapinya. Si John akhirnya mengatakan semuanya bahwa dia hanya ditugaskan untuk mencari tahu asal-usul ramalan pria kegelapan dan sosok sang dewi penyelamat. Si John menemukan jawaban yang ingin ia ketahui. Semua ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Direktur Jang. Mulai sekarang Direktur Jang mempercayai Ban untuk menjadi penolong Miho. Meskipun dia adalah manusia separuh iblis nafsu yang bisa sewaktu-waktu membunuh Miho, Nenek Baekju berhasil meyakinkannya agar ia mempercayai Ban sepenuhnya. Mengingat dahulu kala Ban bersama Won Jeong adalah sepasang kekasih, begitu juga dengan Direktur Jang dahulunya adalah seorang pendeta di Pulau Jeju. Namun, karena peristiwa mengerikan membuatnya harus kabur demi keselamatannya. Sebelumnya, Ban telah menyuruh Direktur Jang untuk tidak kembali ke dunia para kaum iblis. Lantaran manusia tidak bisa membunuh iblis dengan kemampuannya, Nenek Baekju sangat cemas dengan kejadian ini. Seharusnya dewa membinasakan para monster agar di masa datang tidak terulang kembali. Keduanya merasa gelisah dengan sosok Benjule telah tercemari oleh iblis nafsu. Si John terus berdiskusi bersama gurunya bahwa iblis nafsu sangatlah berbahaya. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Miho. Si John mempunyai rencana untuk mengujinya. Hal itu membuat Ban tidak suka dengan sikap dan gaya bicara si John yang tanpa henti terus mengganggunya. Ban tak segan akan membunuh si John jika dia terus menganggap remeh akan kemampuannya tersebut. Miho terus mencari tahu latar belakang Geongjun yang mana Suryon bukanlah korban pertama, melainkan Geongjun sudah sering melakukan kejahatan kepada gadis lainnya. Sayangnya, karena memiliki kekuasaan di Pulau Jeju membuatnya lolos dari jeratan hukum, sehingga Geongjun melenggang bebas melakukan kejahatan tersebut. Miho pun rela melakukan apa saja dengan kekuasaan yang dia miliki. Ia akan menghukum Geongjun. Naasnya, hukum tidak adil bagi Geongjun dengan dia hanya akan mendapatkan 3 tahun kurungan pidana saja, mengingat perbuatannya sangatlah kejam. Keesokan harinya, Miho mendapat kabar jika Geongjun mendatangi Suryon. Tentu saja itu jelas membuat kesal Miho dengan dia berani menampakkan dirinya setelah apa yang diperbuatnya kepada Suryon. Alih-alih merasa bersalah dan iba, Geongjun justru semakin menjadi-jadi dan mengintimidasi Suryon karena berasal dari kalangan bawah, tidak selevel dengan dirinya. Mendengar perkataan dari Geongjun yang tidak jera membuat Miho menunjukkan kemampuan tersembunyinya untuk membalasnya. Ban diam-diam mendatangi pohon suci Bonyandang untuk memberikan permohonan dari Suryon yang belum sempat dia berikan kepada sosok Benjule. Dalam permohonan itu ia menuliskan nama dari Geongjun. Yomji kembali mendatangi Miho untuk berterima kasih terhadap sang guru yang telah membantunya. Miho berkata jika orang macam Geongjun tidak dihukum berarti yang di atas tidak mendengarkan. Entah itu Tuhan, Buddha, atau bahkan Allah, setidaknya salah satu dari mereka akan bekerja memberikan karmanya. Geongjun sangat marah terhadap perilaku kasar Miho kepadanya, ia pun ingin menuntutnya. Awalnya terlihat baik-baik saja hingga pada momentum ia mulai merasakan hal goib di sekelilingnya. Benjule berhasil membunuhnya secara mengenaskan, begitu juga dengan Suryon telah sadarkan diri. Miho sangat terkejut mendengar kabar jika Geongjun sudah tewas. Nenek Baekju sangat senang bertemu langsung dengan Miho atau Won Jeong. Miho tidak mengerti ucapan dari Nenek Baekju tentang kehadirannya di Pulau Jeju sangat ditunggu-tunggu oleh para tetua dan sekutunya demi menyelamatkan dunia dari kehancuran roh jahat. Ia pun meminta Miho untuk mampir ke rumahnya sekedar singgah dan makan. Sujin menjelaskan bahwa Nenek Baekju adalah donatur di sekolah Tamra sudah sejak lama. Semua guru sangat menghormati atas kebijakannya tersebut. Hal tersebut diketahui oleh Ban dengan kedatangan tetuanya mengunjungi Miho untuk mengobati rasa kerinduannya terhadap sosok Won Jeong. Nenek Baekju sangat yakin jika Ban terus berada di samping Miho, dia akan mengingat dengan cepat ingatan akan masa silam tersebut.
Melihat interaksi Nenek Baekju bersama Ban nampak menjadi pertanyaan besar bagi Miho akan tingkah keduanya sangatlah dekat. Tak lama, ia pun menanyakan langsung ada hubungan apa di antara keduanya. Ban tidak menjawab pertanyaan dari Miho, justru ia mengalihkan pembicaraan apakah Miho mengingat tetua mereka. Miho kembali mendatangi Ban. Ia mengeluhkan akan sikap dingin dari Ban, benar-benar dingin tanpa ada kehangatan seperti sosok ayahnya sendiri. Meskipun demikian, Miho tidak ambil pusing karena dia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Ia pun memberikan ponsel untuk Ban pergunakan agar keduanya saling terhubung satu sama lain ketika Miho dalam bahaya. Dari kegelapan, Si John menguping pembicaraan keduanya. Ia pun kepergok oleh Ban, sehingga Si John mau tidak mau harus keluar dari persembunyiannya. Dengan begitu, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Si John. Tentang latar belakang Ban cukup mengerikan mengingat dia membunuh kekasihnya sendiri. Si John terus membuat Ban murka dengan perkataannya, terus menyinggungnya dan membahas Won Jeong. Perkelahian pun tak terelakkan di antara keduanya. John harus berjuang keras untuk mengalahkan sosok manusia setengah iblis yang kekuatannya jauh di atas kemampuannya dengan ia seorang manusia. Tapi dengan iman dan spiritualnya, Si John berhasil menyegel tubuhnya. Ia pun mulai melakukan ritual pengusiran setan dengan membacakan mantra tertentu. Ban mulai tidak terkendali dengan sosok iblis nafsu menguasai jiwa dan tubuhnya. Ia pun berhasil keluar dari segel tersebut. Sekarang nyawa Si John terancam dalam bahaya dengan Ban mulai terprovokasi oleh sosok iblis nafsu. Di samping itu, Miho terus mencari tahu keduanya karena ia ingin makan bersama-sama dengan Ban dan Si John. Akan tetapi, di luar dugaan, Miho harus melihat Ban sedang mencekik Si John. Kini berbalik arah, Ban mengincar Miho karena atas takdirnya itu. Akankah kejadian di masa silam akan terulang kembali dengan Ban tak mampu mengendalikan emosi atas godaan setan nafsu yang sangat menyengsarakan dirinya? Ban kembali tersadar menjadi manusia setelah ia dikuasai oleh iblis yang mengendalikannya untuk menyerang Miho sebagai monster. Tetapi di balik itu semua, tangannya bergerak lebih cepat dari dugaannya dengan Ban kali ini menyelamatkan Miho dari serangan pedangnya. Hal itu membuat tangan Ban terluka cukup dalam dengan luka tusukan tersebut. Atas insiden itu membuat Miho syok dengan apa yang terjadi kepadanya. Ia pun pingsan. Ban memutuskan untuk pergi dari situasi yang cukup menegangkan. Kemudian Si John menjelaskan tentang kejadian itu semua kepada Direktur Jang. Bahwasannya ia awalnya hanya ingin menguji sosok pria kegelapan apakah berbahaya atau tidak bagi Miho. Sosok wanita suci yang akan menyelamatkan dunia dari kehancuran roh jahat. Alasan apapun itu, Direktur Jang tidak setuju dengan rencananya tersebut. Ia menekankan jika Ban adalah manusia setengah iblis yang bisa dipercayai hingga sekarang. Dengan tindakan Ban selama beribu-ribu tahun sudah menyelamatkan Miho walau takdirnya juga direnggut oleh Ban. John bersama Direktur Jang masih bersikeras dengan pendapat mereka masing-masing terhadap sosok Ban. Yang jelas, Si John sudah menjelaskan bahwa sosok yang ia buktikan hari ini hanyalah identitas aslinya, tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Miho nantinya. Oleh sebab itulah, Si John akan sepenuhnya melindungi dari siapapun termasuk kaum iblis. Sementara itu, Ban sedikit menyesali akan semua tindakannya yang tidak bisa dikontrol. Jika sosok iblis nafsu yang bersemayam di tubuhnya akan mengambil alih jiwanya akibat ia terus-terusan menggunakan kekuatannya tersebut. Pada kesempatan kali ini, Gung Tan memilih untuk keluar dari persembunyiannya sekaligus mengaktifkan patung Dol Harebang untuk meneror Miho. Berbeda dengan yang sebelumnya, arwah-arwah jahat itu lebih banyak yang mereka kira berhasil keluar dari segelnya. Kemunculan kaum iblis dirasakan juga oleh Ban. Di pagi harinya, Miho nekat mencari tahu keberadaan Ban dengan informasi dari GPS handphone milik Ban. Ia akhirnya bisa menemukan keberadaan Ban.
Letaknya sangatlah jauh berada di pegunungan Bukit Batu. Sepanjang jalan, Miho diperlihatkan dengan sekelilingnya banyak patung Dolharebang. Para arwah merasakan kehadiran sosok Won Jeong berada di tempat seperti ini. Mereka terlihat antusias. Miho harus mendaki bebatuan agar ia sampai ke bukit bebatuan dengan rela jauh-jauh datang hanya untuk memberikan kotak P3K untuk mengobati luka dari Ban. Tiba-tiba, Miho bisa melewati area terlarang itu dengan ia leluasa memasuki portal yang telah dilindungi oleh Ban. Akhirnya, perjuangannya tidak sia-sia dengan Miho akhirnya menemukan Ban. Ia pun menjelaskan bahwa situasi sekarang cukup rumit. Tentang Ban mencoba membunuhnya, tetapi dia juga berkali-kali menyelamatkan nyawanya. Ia pun mulai menyentuh tangan Ban untuk diobati. Namun sayangnya, Ban berlawanan, ia menolak untuk diobati. Ban menegaskan tidak ada jaminan bagi Miho jika ia terus berada di depannya, ia bisa saja membunuhnya kembali. Miho keras kepala tidak mempedulikannya. Satu hal yang pasti, Ban telah berjanji akan melindunginya. Hal tersebut membuat Ban kesal dengan sebuah janji yang sangatlah rapuh menurutnya. Miho berhasil mematahkannya bahwa bukan janji yang rapuh melainkan tekad dari Ban. Singkat cerita, Miho bersama Si John menjalani aktivitas sediakala dengan keduanya berangkat ke sekolah Tamra. Sesampainya di sekolah, semua murid terpaku dengan ketampanan sang pendeta muda, si tukang rukia yang rupawan berhasil menarik perhatian para siswi. Si John semakin percaya diri dengan semua murid mengidolakan bahwa parasnya memang tidak diragukan lagi. Penglihatan Miho teralihkan dengan Suryon mendapatkan intimidasi dari siswa lain atas kejadian tempo lalu. Karena alasan itulah membuatnya mendapatkan pembulian. Lalu, Miho mencoba menenangkan Suryon agar tetap tegar menghadapi itu semua. Ia pun mengatakan kalau obat yang mujarab adalah waktu. Biarkan waktu yang membuktikan semuanya dan itu semua akan reda dengan seiring berjalannya waktu. Setelah berbicara panjang lebar, Suryon tidak mengingat peristiwa saat keduanya menyelamatkan nyawanya. Ia pun tidak mengenal siapakah orang di depannya. Sesudah itu, Yeomji datang memecahkan suasana bahwa orang yang di depannya adalah orang yang menyelamatkan nyawanya. Lebih, Yeomji sudah menceritakan sosok Miho kepadanya. Lantas, Suryon sangatlah berterima kasih untuk segala hal. Miho bersama Si John tak sengaja bertemu dengan Sujin. Sontak saja, ia sangat antusias melihat Si John pria tampan idealnya. Lalu, ia mengajak Miho untuk mampir ke kafenya dan tak lupa juga mengajak sang pendeta tampan. Rupanya, Sujin ingin memperlihatkan gaun pernikahannya kepada Miho lantaran beberapa hari lagi ia akan menikah. Tidak ada yang aneh dengan hubungan pertemanan dari Suryon dan Yeomji. Dengan campur tangannya, ia berhasil membuat Suryon kembali hidup. Tak jauh berbeda dengan Ban, ia kembali mendatangi Nenek Baekju untuk mengobati lukanya. Hal itu menjadi pertanyaan besar, kenapa dia berada di sini yang seharusnya Ban berada di samping Miho untuk melindunginya. Alasan apapun itu, Nenek Baekju menjelaskan mengapa reinkarnasi untuk menebus dosa di masa lalu. Begitu juga kesempatan menghapus dosa-dosa mereka. Ia cukup prihatin dengan takdir yang harus dihadapi oleh Ban. Lebih buruk dari sebuah reinkarnasi dan keyakinan dia untuk bisa membebaskan diri dari takdir itu. Terlepas dari apapun itu, Ban hanya bisa berpikir jika ingin menyudahi karma buruk semua ini, satu-satunya hanyalah mati. Dengan begitu, ia akan terbebas. Di malam harinya, John mendapatkan kabar jika kakak kandungnya ternyata masih hidup, tetapi keberadaannya belum diketahui. Mendengar pembicaraan itu, Miho cukup terkejut dengan Direktur Jiang masih mempunyai keponakan yang tidak diketahui olehnya. Seperti yang kita ketahui, jika Si John diperkenalkan sebagai anggota keluarga dari Direktur Jiang, sehingga mau tidak mau Direktur Jiang menjelaskan semuanya mengenai latar belakang Si John cukup tragis. Di masa lalu, John memiliki nama Kang Chan Yuk. Ia bersama kakaknya Kang Chan Hee adalah penghuni panti asuhan harapan bapak. Pada mulanya, kehidupan kakak beradik ini sangatlah damai dan makmur dengan mereka menerima nasibnya.
Hingga suatu hari sepasang suami istri dari Italia tertarik untuk memboyong Chanhee bersama Chan Yuk untuk diadopsi sebagai anak mereka. Akan tetapi, itu semua hanyalah kedok bagi keduanya. Dalam hal ini, mereka memanfaatkan kedua bocil tersebut untuk dijadikan tumbal bagi sang putra yang terbaring lemas karena sakit yang dideritanya. Tanpa curiga apapun, Chanhee bersama Chan Yuk bersikap ramah dan baik kepada mereka. Naasnya, Chanhee menjadi korban pertama dari kejahatan mereka dengan ginjalnya diambil paksa untuk melakukan transplantasi ginjal. Sayangnya, mereka gagal mencocokkan karena ginjal Chanhee rupanya tidak cocok dengan putra mereka. Chan Yuk yang polos belum mengerti, ia tak menanyakan apa yang terjadi kepada kakaknya. Chanhee gagal mempertahankan Chan Yuk untuk tidak pergi bersama keluarga itu. Pada akhirnya, Chan Yuk menjadi korban selanjutnya dari keluarga Gelo itu. Mirisnya, ia dibuang begitu saja di jalan setelah apa yang mereka inginkan sudah terpenuhi. Lalu datanglah seorang pendeta yang menyelamatkan hidup dari Chan Yuk hingga sekarang, bahkan menganggap dia adalah putranya sekaligus memberikan nama internasionalnya, yaitu Peter Johan alias Si John. Berkat sang pendeta, Si John memiliki kehidupan yang sangat baik dipenuhi oleh orang-orang yang menyayanginya sebagai seorang pendeta muda dan tampan sosok sang Rukia. Namun, di balik itu semua tidak diketahui nasib dari Chanhee. Singkatnya, seluruh warga Jeju dihebohkan dengan penemuan mayat seorang wanita tua telah ditemukan di hutan dalam kondisi mengenaskan menjadi sasaran empuk sosok monster yang dikenal sebagai iblis rubah, pemakan organ tunggal manusia, dan serangkaian teror mengerikan itu semua adalah ulah dari Gung Tan. Dengan ia memanfaatkan manusia yang kehilangan arah untuk bergabung dalam aliran sesatnya, bersekutu dengan kaum iblis untuk menyebar teror dan membinasakan Dewi Suci sang penyelamat dunia. Chanhee adalah sosok iblis rubah pemakan organ tunggal manusia. Ia bersekutu dengan iblis agar bisa membalas dendam atas perbuatan kedua orang tua angkatnya di masa lalu karena telah mengambil ginjalnya. Alasan inilah Chanhee mencari mangsa untuk mengambil bagian tubuh yang hilang. Di balik semua itu, Chanhee memiliki kehidupan yang jauh berbeda. Ia berakhir menjadi kuli serabutan dan tinggal di sebuah kapal kecil. Di siang hari, ia selalu mendapatkan intimidasi dari rekan kerjanya karena mempunyai fisik yang lemah, tidak sekuat dengan mereka. Meskipun seperti itu, ada saja orang yang peduli dengan Chanhee. Sosok pria parubaya sangatlah mempedulikannya karena tidak tega. Ia pun memberikan makanan dan uang saku untuk Chanhee mencari pekerjaan yang layak. Dalam situasi mendapatkan cemooh, ia marah kepada orang-orang yang telah menganggapnya sebagai pria lemah. Di malam harinya, Chanhee berubah menjadi sosok iblis mengerikan untuk berburu organ tubuh yang hilang. Ia pun tak segan membunuh rekan kerjanya secara mengenaskan. Tak jauh berbeda, Gung Tan menambah daftar kebengisan dari kaum iblis dengan ia juga mencabik-cabik tubuh yang sudah tidak berdaya dengan pedangnya tersebut. Kabar serangkaian teror penemuan mayat yang terus berjatuhan dengan berakhir mengenaskan akhirnya sampai ke telinga Ban. Ia pun langsung pergi ke RSUD untuk melihat kondisi mayat yang penuh dengan sayatan pedang di sekujur tubuhnya. Ban mengetahui jika ini semua adalah ulah dari saudaranya sendiri, yaitu Gung Tan. Lalu ia pun mulai menyelidiki kasus tersebut. Di tempat berbeda, Miho bersama Si John mendatangi kafe milik Su Jin untuk melihat Su Jin memamerkan gaun pernikahannya kepada kedua pria ini. Seung Jun tak lupa mengundang Si John untuk menghadiri pernikahan mereka yang akan diadakan akhir pekan nanti. Mereka nampak bahagia dengan situasi sekarang. Dari kejauhan, Ban memandangi Miho untuk memastikan kondisinya sekarang, apakah sedang baik-baik saja atau dalam kondisi terancam. Singkatnya, Miho mengajak John ke suatu tempat di mana ia akan terlihat senang walaupun hanya sesaat. Rupanya, Miho bersama Direktur Jang berhasil menemukan panti asuhan harapan Bapak tempat tinggal dahulu John bersama Chanhee.
Mirisnya, panti asuhan harapan bapak sudah kosong dan terbengkalai sejak keduanya meninggalkan tempat itu. Sebab panti asuhan tersebut adalah ilegal. Ingatan masa lalu terus muncul ketika John mulai menelusuri sekeliling area tersebut. Meski demikian seperti itu, Gung Tan memantau aktivitas mereka berkat sosok hewan lintah darat berhasil menunjukkan tindakan mereka. Sama halnya dengan alat CCTV yang terpasang dan merekamnya. Selain menemukan panti asuhan, Miho juga berhasil menemukan keberadaan Chan Hee. Si John tidak tahu harus berterima kasih seperti apa kepada Miho karena telah menemukan kakaknya yang hilang selama 10 tahun terakhir. Kali ini, si John akan menemuinya sendiri. Keduanya akhirnya berpisah di rumah Miho. Tak lama kemudian, Miho dihubungi oleh Sujin bahwa ia telah membuat hiasan dada untuk kebaya yang harus digunakan oleh Miho di acara pernikahannya. Selain itu, Sujin juga membuatkan kue untuk Miho. Pada mulanya, Sujin akan mengantarkannya langsung kepada Miho. Namun, karena masih banyak pekerjaan, ia pun mengutus Seung Jun untuk mengantarkannya. Dalam perjalanan yang sunyi dan penuh kegelapan, Seung Jun mulai mendapatkan gangguan mistis dari kaum iblis. Tanpa curiga, ia mencoba mengecek apakah ada hewan yang tertindas. Dan tiba-tiba, ia diserang oleh sosok monster. Ban terus mendapatkan firasat buruk dengan pedangnya mengalami getaran yang hebat bahwa ada hal yang buruk di sekitarnya, yang mana itu semua adalah ulah Gung Tan membunuh Seung Jun dengan pedangnya. Kemunculan Gung Tan membuat huru-hara bagi dunia. Ia tanpa hati nuraninya menjatuhkan tubuh Seung Jun ke tanah, membunuhnya untuk kedua kali. Kejadian mengerikan tersebut disaksikan langsung oleh Miho bersama Direktur Jang. Ia pun histeris melihat Seung Jun mati secara tragis. Kali ini, Ban tidak membiarkan Gung Tan lolos setelah dia keluar dari persembunyiannya selama ini. Berbeda dengan Gung Tan yang sangat antusiasme melihat sosok saudaranya yang telah lama tidak berjumpa. Tapi terlihat jelas jika Ban sangat tidak suka dengan kehadiran Gung Tan atas tindakan cupunya bersembunyi di kegelapan. Dugaannya salah bahwasannya ia sangatlah dekat bersamanya, tetapi berbeda dunia dengan ia bersembunyi di dunia paralel, yang sesekali keluar jalur untuk meneror penduduk setempat dengan takdir mereka yang berlawanan. Ban sangat muak dan marah terhadap Gung Tan. Perkelahian pun akan segera dimulai. Sayang sekali, Ban sekarang bukanlah tandingan dari Gung Tan. Gung Tan yang sekarang lebih kuat dari dugaannya setelah ia berhasil bersembunyi dan bersekutu dengan para iblis. Kekuatannya menjadi lebih kuat dari siapapun. Kali ini Gung Tan tidak mau baku hantam dengan Ban karena niat piciknya ingin membunuh Miho atau sosok reinkarnasi Won Jeong yang telah menipu mereka. Tidak diketahui apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu antara ketiganya, sehingga peristiwa tersebut membuat Gung Tan memilih untuk belok melawan kaum manusia dan tetua mereka. Tak sampai di situ saja, Gung Tan hampir saja berhasil memprovokasi Ban untuk bersekutu dengan membunuh Miho. Karena ia beranggapan jikalau Miho atau Won Jeong hanyalah pura-pura tidak ingat, padahal kenyataannya dia membodohi Ban selama ini. Bersamaan dengan hal itu, Sujin tidak kuasa melihat calon suaminya mati sebelum keduanya melangsungkan pernikahan. Ia pun harus menerima pil pahit kenyataannya bahwa ia gagal kawin. Kejadian tragis itu membuat Miho tak kuasa melihat Sujin harus menjadi korban selanjutnya kebengisan dari iblis. Sementara itu, si John akhirnya berhasil menemukan kakaknya, begitu pula dengan Chan Hee masih mengingat jelas sang adik tercinta. Keduanya dipertemukan kembali setelah 10 tahun lamanya. Momen haru itu tidak bisa John tahan setelah ia akhirnya bisa kembali bersama Chan Hee yang meninggalkan bekas luka di antara satu sama lain. Sesampainya di rumah Miho, John sepakat akan tinggal bersama Chan Hee sementara waktu di rumah Miho.
Tanpa sadar, Si Jun telah membawa sosok iblis yang akan membunuh Miho. Chan Hee diberitahu jika ia ingin terbebas dari rasa sakit itu hidup dalam ginjal satu, maka ia harus mengambil salah satu ginjal Miho. Dengan begitu semuanya akan terbebas. Tatapan Chan Hee terlihat sudah menyiapkan diri untuk menyerang Miho di waktu yang pas. Berbeda dengan Miho yang tanpa curiga sedikitpun kepada Chan Hee yang beranggapan jika ia sama seperti manusia normal pada umumnya. Ketika semuanya sudah tertidur lelap, Chan Hee mencoba memasuki kamar dari Miho yang kebetulan dia sedang mandi di tengah malam setelah rentetan peristiwa mengerikan bertubi-tubi menghadapinya. Sayangnya, Chan Hee gagal lantaran Miho sudah dilindungi oleh perisai dari ban. Dengan ia sudah mengetahui tabiat busuk Gung Tan memanfaatkan Chan Hee untuk kepentingannya sendiri. Perkelahian pun tak terhindarkan. John terbangun mendengar suara keributan itu. Ia langsung menghentikan langkah dari ban untuk tidak membunuh kakaknya yang selama ini ia rindukan. Naasnya, Si John malah mendapatkan akibatnya karena ia menghentikannya. Tiba-tiba Gung Tan menyerang ban seperti kilat datang dari kegelapan dengan kekuatan jahat yang dimiliki berhasil membungkamnya tanpa bergeming sedikit pun. Gung Tan untuk kesekian kalinya mengampuni ban, ia memberikan pilihan apakah ban akan memilih binasa di tangan saudaranya ataukah berpihak kepadanya untuk membunuh Miho. Gung Tan akan memberikan waktu baginya untuk menentukan pilihan yang akan ditempuh oleh ban. Siapakah yang akan dia pilih? Ia mengetahui jika kondisi ban semakin hari semakin lemah atas kekuatan iblis mulai melemah ketika berada di samping Miho. Walau ban mengetahui akan hal itu, ia tetap saja bersama Miho untuk melindunginya dari kaum iblis atas takdirnya tersebut. Singkat cerita, kondisi dari ban semakin lemah. Perlahan tapi pasti, ia mulai merasakan sakit yang luar biasa. Lalu, muncullah salah satu rusa memandanginya dengan penuh kilauan cahaya matahari, menerangi sekelilingnya. Tak berselang lama, Miho mendatanginya untuk mengetahui jawaban yang ingin ia ketahui. Setelah selama ini ia menutup mata atas peristiwa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya mulai mendapatkan karma darinya atas takdirnya tersebut. Pada akhirnya Miho mengetahui semuanya dengan ia adalah sosok reinkarnasi dari Won Jeong, wanita suci yang menjadi momok mengerikan bagi kaum iblis atas kekuatannya itu. Namun, tugasnya harus gugur sebelum ia menyelesaikan kebangkitan sebuah perisainya tersebut. Tapi, Ban tidak sepenuhnya menceritakan latar belakang kehidupan masa silam yang penuh warna dan kegelapan. Satu hal yang pasti, Miho justru tidak mempedulikannya dengan ia adalah sosok yang seharusnya tidak ada di dunia ini kembali dengan reinkarnasi itu menjadi petaka bagi semua orang. Miho kali ini akan berlawanan dengan takdir itu. Sampai waktunya telah tiba, Miho meminta Ban untuk tetap berada di sampingnya meskipun ia mengetahui jika Ban setengah iblis nafsu. Di balik ini semua, kondisi dari Ban semakin buruk yang mana takdir mereka ternyata tidak dipersatukan dan berlawanan dengan Won Jeong adalah sosok wanita suci dan dewi penyelamat. Berbeda dengan Ban adalah sosok pria kegelapan pembantai kaum iblis. Miho bertemu dengan sosok tetua Pulau Jeju yang tidak bukan itu adalah Nenek Baekju untuk mengetahui kisah-kisah urban di Pulau Jeju. Lantas, ia pun menjelaskan tentang misteri Pulau Tamra. Dahulu kala ada sosok wanita suci yang bisa memperbaiki sesuatu. Konon katanya sebuah batu perisai adalah segel yang mengurung para iblis. Lantaran batu perisai itu telah hancur, kekacauan terulang kembali dengan kaum iblis sudah tersebar di seluruh penjuru Pulau Jeju. Satu-satunya cara jika ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran, yaitu dengan membangkitkan mode aktif dari sosok Won Jeong. Selain itu, dia juga bisa menyelamatkan Ban. Tanda di dada Miho adalah perisai yang harus segera dibangkitkan jika ingin menyelamatkannya.
Hal itu pernah dialami olehnya ketika ia melawan sosok monster Benjule yang tanpa sadar telah mengaktifkan perisai itu dengan kilauan cahaya sinar, membuktikan jika ia berhasil. Nenek Baekju mengatakan kalau tak ada seorang pun yang bisa membangkitkan mode perisai tersebut. Hanya dirinya sendirilah yang bisa melakukan hal ini. Ia pun berkata jika Miho sudah mengingatnya maka ia harus mendatanginya. Tak berselang lama, Yomji datang untuk menjemput sang nenek. Ia pun bertanya apakah Miho menanyakan sesuatu. Kemudian, John mencoba membunuh kakaknya karena telah terkontaminasi dengan sosok iblis dan serangkaian pembunuh adalah ulahnya. Penyesalan yang datang terakhir ini membuat Chan-hee amat bersalah akan semua ini. Berulang kali meminta sang adik untuk membunuhnya. Si John tak ingin kehilangan Chan-hee untuk kedua kalinya. Ia pun memilih untuk mempertahankannya dan mencari solusinya. John memulai ritualnya dengan ia akan mengrukiah sang kakak dari iblis yang bersemayam di tubuhnya. Dengan membacakan mantra tertentu, si John berhasil membangkitkan iblis tersebut. Sayangnya, tindakan semua ini hanyalah sia-sia dengan ia tak mampu melakukan rukyah kepada Chan-hee. Dengan kekuatan jahat tersebut sudah melebur terhadap tubuhnya. Tidak tahan dengan ritual ini, Chan-hee memintanya untuk membunuhnya saja. Semakin John melakukannya lebih jauh, semakin besar kekuatan iblis tersebut. Membuatnya dihadapkan pada dilema antara menyelamatkan kakaknya atau membunuhnya. Sesudah itu, John menemui Ban ketika Ban sedang santai berbicara bersama Nenek Baekju membahas permasalahan Miho yang akan mengaktifkan perisai di tubuhnya. Sontak saja, ia marah dengan sikap dari John karena telah mengganggunya. Setelah apa yang dilakukan oleh John hampir saja mencoba membunuh Miho, rupanya kedatangan John ingin mengetahui apakah ada jalan untuk menyelamatkan kakaknya yang sudah terperangkap dalam sosok iblis. Namun naasnya tidak ada jalan sama sekali bagi orang yang telah bersekutu dan berubah menjadi monster. Sekalipun tekad dari Chan-hee juga ingin kembali normal, mematahkannya bahwa ia tak mampu kembali normal seperti manusia biasa. Singkatnya, John akhirnya meminta bantuan kepada Miho dengan perasaan sudah putus asa. John tak sungkan berlutut memohon bantuan kepada Miho, seperti yang dilakukannya menolong Suryon. Pada mulanya, Miho menolak karena ia tidak tahu bagaimana cara menolongnya, karena kekuatan itu muncul tanpa sengaja. Namun, melihat kondisi dari John sudah tidak berdaya, ia pun memutuskan untuk membantunya. Meskipun tidak tahu caranya, ia akan semampunya mencoba mengaktifkan perisai tersebut. Secara tak terduga, tiba-tiba Chan-hee mulai dirasuki oleh sosok iblis yang sejak awal punya niatan jahat terhadap Miho. Sehingga momentum itu tidak disia-siakan oleh si monster dengan kekuatan lebih besar ia berhasil keluar dari zona nyaman untuk melakukan tugasnya mengambil apa yang ia inginkan. Naasnya, si John harus terluka akibat melindungi Miho. Sekarang Miho terancam dalam bahaya. Ban pun akhirnya muncul untuk melindungi Miho, tetapi karena kekuatannya terus menurun, ia pun gagal menghentikan sosok iblis yang terus berambisi membunuh Miho. Pada titik inilah, John akhirnya memutuskan untuk mengakhiri derita dari kakaknya. Dengan ia menusuknya dari arah belakang dengan pedangnya tersebut. Sontak, Chan-hee rewas dengan tindakan dari adiknya menusuknya dari belakang. Padahal ia hampir saja keluar dari penderitaan itu. Terlepas dari kejadian yang tumpang tindih ini, Chan-hee meminta sang adik mengucapkan satu kata yang membuatnya akan tenang pergi ke alam baka. Dengan John menyebutnya kakak untuk yang terakhir kalinya. Dalam suasana haru penuh dengan dramatis, si John akhirnya mengakhiri semuanya. Kini Chan-hee menjadi binasa di tangan adiknya sendiri. Dilanjutkan dengan Ban yang menghancurkan jiwa dan tubuh Chan-hee menjadi sebuah batu berapi.
John tak bisa membendung air matanya karena untuk kesekian kalinya ia kembali berpisah untuk selamanya. Sementara itu, Gung Tan memasuki sebuah gedung kosong yang sudah terbengkalai. Seiring berjalannya kaki Gung Tan berpijak, diperlihatkan sekumpulan orang-orang yang mengikuti aliran sesat dari Gung Tan yang mana dia adalah seorang ketua dari aliran sesat tersebut. Berpihak melawan kebaikan memutuskan untuk bersekutu dengan kaum iblis. Secara mengejutkan, Yomji diam-diam sudah berpihak bersama Gung Tan, sosok pria yang selama ini ia panggil paman. Di balik kepolosannya ternyata dia menyimpan kebohongan. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di season kedua.